Halo semua, kembali ke channel Laptopin. Pada kesempatan ini saya ingin unboxing sebuah alat ya. Nah, tepatnya ini adalah sebuah Android TV Box. Nah, alat ini saya membelinya di salah satu marketplace di Tokopedia. Harganya itu Rp215.000. Nah, ini belum termasuk ongkir. Nah, nama alatnya itu adalah MXQ Pro. Nah, terus ada emblem 4K dan 5G. Terus, tapi sebenarnya ini saya tidak tahu kenapa ada emblem seperti ini. Tapi ya suka-suka dari pihak pembuatnya. Nah, di sini juga ada keterangan Android 10 dengan spesifikasi RAM 1GB dan internal 8GB. Tapi akan kita lihat real atau aktualnya pada sistem di Android TV Box ini. Jadi di sini bisa kita lihat kemasannya serba berwarna hitam. Nah, kita langsung buka saja. Oh ya, ini sebelumnya saya sudah pernah unboxingnya, jadi saya re-unboxing ulang. Nah, pada isi dalam kotaknya ini, pertama ada unit device dari TV boxnya itu sendiri. Nah, seperti ini. Di sini ada plastik pelindungnya. Tapi saya tidak melepasnya, takut terkena goresan. Nah, di sini juga ada slot-slotnya seperti untuk slot USB, lalu slot untuk SPDIF dan AV. Lalu ini untuk colokan HDMI. Lalu ini untuk LAN Ethernet dan ini adalah colokan untuk input. Nah, di sini juga ada slot lagi USB, jadi total itu ada 4 slot USB. Nah, di sini juga ada slot untuk SD card dengan 2 jenis. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk TV box ini sangat enteng. Maklum karena ingat harganya ini sangat low budget. Saya membeli TV box ini sengaja karena ingin menggunakan IPTV yang dijual oleh seller. Jadi saya tidak perlu berlangganan internet service provider yang terbilang cukup mahal. Jadi saya memanfaatkan TV box yang ber-OS Android dan menggunakan layanan dari si seller itu. Nah, jadi di selanjutnya ada remote untuk mengontrol dari device itu sendiri. Di sini sudah memasukkan baterainya. Dengan tipe baterai itu adalah AAA A3. Jadi sewaktu teman-teman mencet remote ini, bisa kita lihat ada seperti ini notifikasi warna merah. Jadi kekurangan remote ini mungkin tidak ada fitur seperti Air Gesture ataupun Google Voice Assistant. Nah, selanjutnya juga ada disediakan kabel HDMI. Nah, untuk kualitas kabel ini sendiri, saya bilang seadanya, jadi yang penting ada. Lalu, ada unit dari kepala charger itu sendiri, dengan inputnya itu adalah 5 volt 2 ampere, atau 10 watt. Lalu yang terakhir, sudah pasti ada buku manual. Nah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan pada video berikutnya.